Selamat pagi pemirsa. Bupati Sorong Dr. Joni Kamoro berharap badai COVID-19 yang mengguncang ekonomi global dan nasional dimanfaatkan pemerintah pusat memaksimalkan kegiatan ekonomi bernilai tinggi di kawasan ekonomi khusus Arar untuk meredam dampaknya. Program Bedah Rumah di Kabupaten Sorong. Pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Bersama saya, Meis Kepela Sula, inilah CWM News selengkapnya. Pemirsa, Bupati Sorong Dr. Joni Kamoro berharap badai COVID-19 yang mengguncang ekonomi global dan nasional dimanfaatkan pemerintah pusat memaksimalkan kegiatan ekonomi bernilai tinggi di kawasan ekonomi khusus Arar untuk meredam dampaknya. Harapan Bupati Sorong Dr. Joni Kamoro disampaikan selesai menyerahkan bantuan stimulus perumahan swadaya bersama Wakil Bupati dan anggota Komisi 5 DPR RI serta anggota Muspidah menanggapi ancaman pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan akan menghambat pengembangan kawasan ekonomi khusus Arar. Kawasan ekonomi khusus Arar yang telah diresmikan Menko Perekonomian Darmin Nasution Oktober 2019 dan ditinjau Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan awal 2020, menurut Bupati perlu dipercepat pengembangannya untuk menarik investasi sebagai model pengembangan daya saing kawasan di tengah pandemi COVID-19. Awal tahun ini, itu Pak Luhut sendiri datang waktu kegiatan di kota, kemudian beliau juga berkunjung ke KEK. Kemudian lihat ini, kita sampaikan beberapa investor yang sudah berminat. Yang pertama itu adalah Antam. Antam terkait dengan pembangunan smelter. Kemudian beliau juga sudah sanggupi untuk nanti beliau yang perjuangkan, beliau langsung bicara dengan Presiden supaya bagaimana supaya dipanggil, diundang para investor itu supaya mereka betul-betul dengan sungguh-sungguh datang berinvestasi di KEK kita. Dengan adanya Corona ini kan pemerintah pusat juga dihadapi dengan persoalan berbagai pemulihan ekonomi secara nasional. Hal-hal mungkin ada hal-hal penting yang harus diselesaikan. Tapi saya berharap jangan sampai semua hal ini kemudian masalah kayak gini dibiarkan. Jangan sampai hanya karena masalah pandemi, kemudian pemerintah pusat bisa beralasan karena pandemi, kemudian kayak gini. Saya pikir kayak gini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada bagaimana untuk mengcover recovery dari masalah pandemi di nasional secara nasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Jimmy Demianus Iji menanggapi kekhawatiran ini menyatakan akan memperjuangkannya bersama Pemda Kabupaten Sorong. Tadi dengar Pak Bupati bilang ada untuk smelter. Saya pikir itu juga bisa menjadi sesuatu yang memotong rantai ya. Yang selama ini kan bahwa alasan Papua belum punya lahan, tidak punya fasilitas smelter. Karena itu, kan sekarang sudah mau dibangun, kita syukuri. Tugas kami di DPR hanya akan menanyakan pada pemerintah, kendalanya di mana ini tidak berjalan, begitu. Kalau anggaran, tugas kami juga karena kami adalah lembaga yang membahas anggaran. Harapan Bupati dilandaskan pada proyeksi pengembangan KEK Arar yang baru menghabiskan anggaran 487 miliar dari target 2,3 triliun untuk mendukung industri pengolahan nikel dan kelapa sawit, hasil hutan dan perkebunan sagu serta gudang logistik akan meningkatkan pendapatan domestik bruto PDRB Kabupaten Sorong. Tim Liputan CWM Channel.